antara kedokteran modern, para dokter medis, para medis, fisioterapis, kemudian terapis herbal, kemudian akupunkturis, ahli bekam, mau fasdu, mau segala macam pengobat, ingat hati-hati. Jangan sampai apa? Hasad di antara para pengobat. Ya. Ketika para dokter melihat ini ada terapi yang lain, kemudian dihasati. Ya, jangan sampai. Demikian yang pengobat apa? Pengobat selain kedokteran modern juga jangan mencela para dokter. Cukup berjalan sendiri-sendiri. Biarkan si sakit memilih kira-kira mau berobat kemana, itu haknya mereka. Jangan si sakit dipaksa untuk berobat ke kita, jangan. Itu haknya mereka. Dan jangan sampai bilang kalau dia gak berobat ke saya, dia gak akan sembuh. Sudah terjatuh dalam kesyirikan. Kalau dia gak pakai obatnya saya, dia gak akan sembuh. Terjatuh dalam kesyirikan. Ya. Nah,